guys, welcome back to my YouTube channel. Saya asal jeni. Dah tua-tua baru dapat suami berfungsian. Lepas dari Farhan, Dr. Erin kini berkahwin lagi. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh, subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Istri dari Farhan yang dikenali sebagai Dr. Erin memberi bayangan dia kini sudah pun berkahwin selepas berpisah dengan pendakwa bebas itu pada 27 April 2020. Dr. Erin bersyukur kerana dia sudah mula mengecapi kebahagiaan. Tiada kata-kata yang mampu diucapkan, hanya syukur Alhamdulillah atas semua nikmat yang dianugerahkan. Alhamdulillah ya Rab, sang pemilik hati yang meminjamkan hati seorang hambamu yang bernama dia. Tak pernah rasa obses dengan seseorang macam ni. Baru faham buat dia buat akak model galeri handphone dia. Betul lah orang cakap kejarlah cinta, sang pemilik cinta pasti kamu bisa memiliki hati yang terbaik untukmu. Erin berkongsi perkara tersebut di akun IG miliknya. Menerusi entry tersebut, dia didakwa memuat naik foto pasangannya namun telah memudarkan wajahnya. Dalam pada itu, Dr. Erin bersyukur kerana dia kini dikaruniakan suami yang banyak membantu dalam kehidupannya. Terima kasih wahai kakanda yang sentiasa ada menemani dinda walau jauh di mata tapi tetap di minda. Sentiasa memberikan kaki dan tangan untuk akak ni. Kemas kini itu mendapat perhatian pengikutnya yang rata-rata memberikan ucapan tahniah. Terdahulu, Dr. Erin yang merupakan seorang ibu tunggal yang memiliki 8 orang anak serta sudah beberapa kali kahwin, mencuri tumpuan warganet apabila bernikah dengan Dai Farhan di Tanah Suci Makkah sebagai isteri kedua, sebelum bercerai pada 27 April 2020. Dah tonton sampai habiskan apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, comment, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya.